Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya. Video kali ini saya mulai di perjalanan. Jadi hari ini hari Minggu, kita berangkat ke pantai. Untuk informasi, sekarang Pantai Gunung Kidul sudah dibuka. Ini tadi saya perjalanan berangkat dari rumah jam 7. Dan sekarang kita sudah mendekati dan sudah masuk. Dan kita sudah melewati pintu gerbang tiket. Tiket masuk pintu ke Pantai Gunung Kidul itu per orang Rp10.000. Jadi ini tadi kita membayar Rp20.000. Dan teman-teman bisa lihat sepertinya di samping jalan yang kita lewati ini akan segera dibangun jalan baru. Mungkin ini sebagai salah satu bentuk dukungan dari pemerintah supaya wisata di Gunung Kidul semakin lebih maju. Dan ya, kita doakan saja semoga cepat selesai. Tujuan kita adalah Pantai Pok Tunggal. Pantai Pok Tunggal itu kalau lewat jalan Tepus itu sebelah kiri dari pintu gerbang tiket itu pantai yang pertama sepertinya. Jadi masuk belok kiri dan jalannya itu cor teman-teman, masih cor dua gitu dan agak menurun. Lurus terus ini sampai Pantai Pok Tunggal. Dan ya teman-teman, kita sebentar lagi memasuki Pantai Pok Tunggal. Dan bagaimana keseruan kita hari ini, jangan di skip, tonton terus sampai habis. Selamat pagi semuanya. Kita sekarang lagi di pantai Pok Tunggal. Jadi tadi berangkat dari rumah sekitar jam 7, sampai sini sekitar jam setengah 9. Kita lewat Tepus, perjalanan kurang lebih 1 jam lebih. Lumayan belum macet karena kita berangkat pagi. Bis juga belum banyak. Kita memilih Pantai Pok Tunggal karena mungkin di sini masih sepi karena pantai juga baru saja dibuka. Dan
saya lihatkan sedikit view dari Pok Tunggal. Sini ya. Tak duduk dulu, dudukkan pasir. Hei, sini dulu. Duduk, enggak apa-apa kotor nanti cuci. Kan udah sampai di pantai, udah berenang. Rasanya gimana? Penak. Terus mainan apa tadi? Mainan air. Seneng gak? Nanti lihat dulu ini. Halo teman-teman, yang bagus mah yang namanya kayak gitu. Sekarang sekitar jam berapa ya? Jam 10 mungkin, 10 lebih. Suasana di Pantai Pok Tunggal di sini nggak terlalu rame, ombaknya juga belum terlalu besar, dan untuk mengobati rasa rindu ke pantai karena lama enggak bersua, lama wisata pantai ditutup, ini menjadi salah satu obat untuk orang-orang yang rindu di pantai. Apa ini? Kamu nemu apa? Mana? Liatin kamera. Itu apa itu? Kerang. Kerang. Besar. Terus diapain? Oke teman-teman, seperti itu wisata Pok Tunggal di Gunung Kidul. Ini berenang. Gimana? Panggil lo Mbak E. Mbak. Mbak yang file anak ini ada enggak? Ya, ada, Mas. Itu. Nek, ini banyak, Mas. Tinggal dipilih aja. Nah, di Pantai Pok Tunggal ini juga banyak fotografer dari lokal. Jadi, ini tadi kita di foto candid gitu. Terus kita ditawari file-file fotonya. Satu filenya itu Rp3.000. Nah, nanti mau ambil berapa file nanti tinggal hitung. Itu teman-teman. Gimana? Ini anak ini baru pertama kali ke pantai, jadi rewelnya minta ampun, pengen renang terus, pengen mainan air terus. Apa kamu seneng ke pantai? Eh? Yaudah kamu lari-lari dulu. Sama emas. Yaudah bilang dulu sini, eh bilang dulu, aku mau lari-lari dulu gitu, eh. Hey. Oke teman-teman, kita lanjut menikmati suasana Pantai Pok Tunggal dulu. Duduk sini. Nah kamu. Kamu suka berenang di pantai, tapi rumahmu jauh dari pantai, gimana? Ini suasana orang-orang yang berlibur di Pantai Pok Tunggal.
Sekarang ini tepat hari Minggu, jadi lumayan agak ramai. Hei, lihat sini, lihat sini. Kamu takut? Kamu takut binatang? Apa ada apa? Eh, sama anak kecil nih. Tuh deh, lihat lihat belakang. Ini nyoba bawa HP, moga wae enggak masuk ke air. Moga enggak jatuh HP-nya. Hei, ekspresimu mana? Biasanya kalau hari Minggu emang ramai seperti ini. Banyak bis dan travel yang berlibur ke pantai. Non, apa? Jangan nengah-nengah, aku yang enggak berani. Eh? Ke sana aja, ho-oh. Yang ada pasirnya tadi, yo. Lewat sana, lewat pinggir sana. Ini ponakan saya, teman-teman. Ini baru pertama kali ke pantai. Baru pertama kali ke pantai, jadi excited banget. Pengennya renang terus. Pengen main air terus jadinya. Enggak tahu nanti kalau mau masuk angin ini gimana ini. Nanti kalau kamu masuk angin gimana? Nanti masuk angin gimana? Jangan ke sana-sana. Kalau ke tengah-tengah aku enggak berani. Sana wei, sana yang ada pasir. Sana yang ada pasir. Itu teman-teman, di belakang itu teman-teman. Hey. Kamu suka? Hey, tak tanya dulu, kamu suka? Suka? Lah nanti kamu lapar enggak? Enggak. Gitu teman-teman, kalau orang lagi excited pengennya main terus, main air terus. Jangan nengah-nengah, sana wae pinggir. Sana wae pinggir yuk. Pinggir sana loh. Loh, ini batunya tajam-tajam. Tuh, ombaknya besar tuh. Tuh, yuk nanti HP-nya malah basah yuk. HP-nya malah basah yuk. Yo. Ayo berdiri. Ayo berdiri. Ini ombaknya belum besar, teman-teman. Tapi udah lumayan. Oke, teman-teman lanjut nanti lagi ya. Tak lanjut nanti lagi. Dek. Berat. Nah ini udah kecapean ini. Ini anak udah kecapean. Udah berenang dari tadi. Terus main pasir, terus beli pop mie. Gimana nih?
capek nih. Eh? Jadi enggak istananya? Ya. Mau buat istana. Terus nyari kerang. Mau cari kerang. Ini udah capek. Udah mau bersih-bersih. Terus mau pulang, teman-teman. Mau mandi dulu terus mau pulang. Sekarang udah jam 12. Suasana Pantai Pok Tunggal seperti ini, teman-teman. Pengunjung mulai berdatangan banyak. Ya. Itu, teman-teman. Mungkin itu dari saya. Lanjut di video-video selanjutnya, teman-teman.